Halo guys, kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri guys ya. Hari ini kita mulai pembersihan seperti ini ya guys ya, agar pohon pisang kita sehat ya guys. Ini memang harus dibersihkan kalau kita itu mau tanaman pohon pisang kita sehat. Oke guys, ini dia caranya guys agar pohon pisang kita sehat. Ini kita pembersihin guys ya. Nah, ininya kita pasangin aja guys untuk pelembab dia guys. Jangan biarkan ya seperti ini guys. Ini kita bersihin. Karena dari kulit-kulit matinya dia ini guys, tumbuh jamur-jamur patogen guys. Nah, jamur-jamur yang membuat dia menjadi sakit, penyakit-penyakit pisang lah guys. Oke. Nah, pisang juga dia itu mau kebersihan juga harus ada guys, pokoknya jangan kita biarkan dia guys seperti ini. Seperti ini lagi guys, ini guys seperti yang sana itu guys. Dari sini aja kita dapat guys. Kita ambil dari sini aja guys. Itu deh. Ini pisang barangan ya guys ya, seperti ini guys. Ini dia guys. Oke. Nah, ini ya guys. Nah, harus kebersihin ini ya guys ya. Yang kita biarkan itu guys. Karena di situ ada jamur-jamur mengundang jamur patogen itu namanya. Agar pisang kita sehat. Nah, seperti sana itu guys. Oke guys. Nah, oke, ayo kita jalan guys. Agar kita mengetahuinya sih, cara perawatan pohon pisang kita, dan kita tidak ragu lagi untuk merawatnya guys. Nah, seperti ini guys. Mari kita jalan-jalan terus guys. Nah, seperti ini. Fosil guys ya, kena matahari. Dari sini kita ngambil ya guys. Nah, itu dia. Nah, ini guys, tumbuh dalam guys. Nah, ini rumput-rumput seperti ini. Masih rumputnya guys. Dan musim hujan dia akan tumbuh jamur-jamur yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini guys. Seperti ini. Nah, ini guys. Oke guys. Sip.
seperti sana itu guys, kita pembersihan hari ini guys. Nah, ini nih. Kalau ini pisang panjang ya guys ya. Seperti ini guys. Ambilnya ke sini agar tidak silo seperti ini. Jangan tumbuh dia kan ya. Kalau kita biarin seperti ini tumbuh dia. Jadi semua jenis seperti itu tumbuhnya. Jadi harus kita bersihin seperti ini sih. Ini sudah lapuk-lapuknya. Di sana itu guys. Oh, lalu tuh. Di sana tuh. Nah, itu. Nah. Kalau ini pisang raja, guys. Ini pisang raja. Oke. Oke guys, seperti itulah guys. Kita menjaga kesehatan pohon pisang kita guys. Agar tidak mengundang yang namanya jamur patogen atau jamur-jamur yang tidak kita inginkan untuk tumbuh di pohon pisang kita guys. Oke guys, karena sangat merusak bagi pohon pisang kita. Agar kita tidak sia-sia untuk merawat pohon pisang kita. Oke guys, seperti itulah guys ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke guys, jangan lupa ya guys ya, kita saling mendukung, saling membantu agar channel saya berkembang. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya guys. Oke.